Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan mungkin mereview sedikit. Nah, kebetulan memang sudah saya beli dan saya pasang untuk LED strip di helmet full face. Jadi untuk aksesoris ini saya beli online di salah satu situs Cina. Oke, langsung saja. Kebetulan di sini saya sudah pasang. Untuk pemasangannya cukup mudah. Di sini ada seperti stiker. Jadi kita tinggal ngulur aja. Kita mau pasang di samping kiri dan samping kanan. Untuk adaptornya ini kita taruh di belakang seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk mengalirkan arus yang ada di adaptor dan mengalir ke LED strip. Oke, langsung saja kita coba. Adaptornya ini kebetulan. Oke, ini dia. Di sini adaptornya menggunakan dua baterai, yaitu AA. Saya menggunakan baterai alkalin yang cukup awet. Oke, cukup simpel. Dan nanti kita akan hubungkan ke belakang helmet. Yang di sini saya akan mencoba. Ya, di sini sudah saya sambung-sambungin juga. Ini awalnya memang ada dua kabel. Ini untuk sambungan adaptor. Dapatnya yaitu ini rangkaian seri. Jadi kita seri lalu kita paralelkan di kedua strip helmet ini. Ini kita sambung. Nah, fungsi dua cabang ini untuk mengalirkan arus ke dalam dua strip. Kita sambung terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, tinggal kita pasang ke belakang sini. Dites ya untuk masangnya. Oh ya, bagi kalian yang ingin order bisa langsung cek saja di deskripsi di bawah. Sudah saya sediakan seperti biasanya. Oke. Oke, jika perlu kalian solasi pada bagian belakangnya ini ya, soalnya ini biasanya rawan putus. Jadi arusnya ini nggak bakal ngalir kalau salah satu kabel yang ada di belakang ini putus. Dan mungkin bisa kalian gunakan di saat kondisi tidak cuacanya mungkin mendukung ya, jadi tidak hujan, bisa kalian hidupkan. Jadi jika kalian ingin menggunakan, tolong juga perhatikan kondisi cuaca. Langsung aja kita coba. Ini sudah saya sambungkan tadi. Kita coba tampak depan. Oke, di sini ada tiga pilihan, yaitu untuk mode kedip cahayanya itu yang pertama adalah stay, yang kedua adalah flip flop, dan yang ketiga itu berkedip lama gitu. Bukan lama ya, berkedip terus menerus. Kita langsung coba mode 1 tampak depan. Dan mode kedua seperti flip-flop,
gede ini ada suaranya juga ya, kayak lampusan Yamaha zaman dulu. Kita langsung saja kita coba pakai. Oke, sedikit tips ya, mungkin bagi kalian yang ingin menggunakannya, silahkan pada bagian belakang ini. Belakang ini kalian bisa atur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu kalian saat berkendara. Bisa dimasukin ke belakang kaos gitu, kalian solasi, lalu ini bisa dimasukin di saku. Kita coba yang pertama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih. See you.